teman-teman, jumpa lagi di channel Mami 5K. Happy Valentine's Day buat teman-teman semua. Valentine's Day identik dengan coklat ya, yang manis-manis seperti aku. Jadi kali ini Mami mau meliput tentang menu baru di Bittersweet by Najla. So don't go anywhere, jangan kemana-mana, tonton terus sampai habis. Ada menu baru apa yang disajikan oleh Bittersweet by Najla ini? Pokoknya mantul. Oh iya, sebelumnya jangan lupa di like, comment, share, dan di subscribe buat yang belum subscribe. Oke? Kali ini saya datang ke Bittersweet by Najla yang ada di Jalan Raya Bang Barung nomor 61 Bogor. Konsepnya yang di Bang Barung Bogor ini dia seperti kafe ya. Jadi kita bisa makan juga selain menu-menu dessert box atau coklat-coklat. Di sini ada menu restorannya. Temanya di sini serba pink, jadi manis dan cantik ya. Sofa-sofanya pink, didominasi warna biru dan hijau. Ada indoor dan ada outdoor juga, tapi outdoornya nggak begitu banyak table-nya ya. Nah ini toiletnya, ada musolanya juga. Nah ini lucu tempat cuci tangannya, estetik. Today is a good day, which is Valentine's Day. Let's eat some sweets and chocolates, okay? Di sini nggak hanya jual dessert box ya, jadi ada kue-kue slice gini juga. Menggoda banget deh pokoknya. Nah, dessert box-nya dia simpen di freezer kayak gini tuh. Banyak banget kan? Varian rasanya juga banyak banget. Ini menu-menunya ada yang dessert box yang versi besarnya juga tuh. Buat kayak kue tart gitu. Ini juga ada rice bowl-nya. Dan ini dia menu terbarunya, Pull Me Up Cake. Harganya hanya Rp35.000 ya. Nah ini birthday cake mini. Oke, ini saya share menu-menu yang ada di Bittersweet by Najla yang di Bang Barung ya. Silahkan kalau ada yang mau lihat, boleh di zoom, boleh di pause. Kali aja ada yang pengen tahu ada varian rasa apa, harga berapa. Oke.
Nah, ini menu yang terbarunya Pull Me Up Cake. Mami pesan yang Choco Hazelnut ya. Harganya hanya Rp35.000 loh. Pull Me Up Cake itu artinya tarik saya. Jadi nanti pas diangkat yang meltingnya luber seperti ini ya, tumpah kemana-mana. Pull Me Up Cake ini ada 4 varian rasa, yaitu ada Choco Hazelnut, Tiramisu, Say Cheese, dan Lotus. Kalau Mami bilang sih rasanya seperti brownies lumer ya, enak banget sih. Kalau yang doyan coklat, enak yang Choco Hazelnut. Selera aja deh, kalau mau yang rasa tiramisu juga ada, cheese juga ada. Nah, ini Mami juga beli buat take away sih sebenarnya, dessert box. Ini yang turquoise, ini yang lotus, dan itu merah yang red velvet. Kalau rasa sih jangan ditanya lagi, ini mah dessert box nomor 1 deh kalau menurut saya ya. Nah, saya juga pesen makanan nih, spaghetti carbonara, ramen, dan chicken Cheetos gitu deh. Kita coba ya yang spaghetti carbonaranya. Ini ada potongan fried chicken gitu. Mari kita coba. Enak, enak. Nilai 8,5 deh dari 10. Nah, ini ramennya ada saus kejunya gitu. Kita coba ya. Rasanya ngeju banget deh. Kalau yang doyan keju sih cocok tuh makan ramen keju itu. Nah, yang ini chicken dikasih taburan Cheetos gitu tuh, bubuk yang kuning-kuning tuh, Chiki Cheetos gitu ya. Ini spicy chicken apa ya, spicy chicken Cheetos kalau gak salah namanya, lupa, maaf. Rasanya enak, pedas, manis, campur-campur gitu deh, enak. Nah, ini sekarang Mami coba yang lotus dessert box-nya ya. Tuh, layernya dia top banget deh pokoknya. Kalau dessert box, nah, ini nomor 1 terenak di Indonesia ya. Yang ini red velvet. Ya, rasanya tahu kan, red velvet mah ada asam-asam stroberinya gitu. Nah, ini yang Turkish chocolate dessert box. Ini yang best seller ya. Menurut Mami coklatnya paling enak sih kalau yang Turkish ini, paling soft. Kayak milk coklat gitu ya, bukan dark coklat. Ini favorit Mami juga. Oke deh, cukup sekian untuk makanan di restoran Bittersweet by Najla ini. Saya recommended ya, saya kasih nilai 8 dari 10. Ini enak-enak sih kalau makanannya. Anak-anak juga doyan semua, pada bilang enak. Oke, makasih yang sudah nonton. Happy Valentine's Day.